Dari Jakarta kita beralih ke Yogyakarta, pemirsa, tepatnya di Gunung Kidul. Tempat ini di wisatawan dapat menikmati indahnya panorama dari ketinggian. Namun karena masih pandemi COVID-19, para pengunjung diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Setelah sempat tutup pada masa PPKM darurat lalu, objek wisata Heha Skyview di daerah Patuk Gunung Kidul Yogyakarta sudah dibuka dan didatangi para wisatawan, khususnya di akhir pekan. Namun untuk mencegah penularan COVID-19, kapasitas pengunjung dibatasi maksimal hanya 25% saja dan wajib menjalankan protokol kesehatan. Tempat wisata ini menawarkan beragam titik atau spot foto dengan latar belakang yang indah di atas ketinggian. Buat yang suka foto dan mengunggahnya di medsos, pasti tempat ini menjadi favorit. Pertama kita nggak pernah ke sini, jadi nyoba wahana baru aja. Terus untuk apa? Kayak kan prokes ya, kita masih mematuhi protokol kesehatan, pakai masker gitu, cuci tangan. Ya insya Allah bisa safe lah ke kita gitu. Meski diharapkan dapat menghilangkan kejenuhan masyarakat selama masa pandemi, namun dibukanya kembali tempat wisata tidak membuat masyarakat abai akan protokol kesehatan. Dari Yogyakarta, Anissa Rizkia, Eko Nugroho, iNews melaporkan.